Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Sahabat guys, semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Oke, sahabat guys, seperti biasa nih di hari raya Idul Adha kita ada prosesi yaitu menyembelih sapi. Nah, ada satu kendala di sahabat guys, yaitu bagaimana cara menguliti kepala sapi. Nah, hari ini Kang Kanda akan menyajikan sebuah konten yaitu tentang bagaimana cara menguliti kepala sapi dengan cepat dan tepat. Oke, bersama ini hadir seorang jagal yaitu Pak Ade dari Sumedang. Bagaimana kaliannya? Mari kita simak bersama Kang Kanda Angler Indonesia. Mantap. Anu untuk ompong tak bisa 3 juta. Bisa bagus segini tuh. Tapi semalam tersimpannya banyak. Gak beres, Pak. Oke. Okay. Baik, sahabat guys. Terakhir tinggal lidah. Oh. Berikutnya tinggal kepala dibobok sama kampak.
Ustaz, steak yang kecilnya. Habis. Sudah ya. Oke. Okay. Berikutnya tinggal di situ aja. Ini udah beres. Oke, selesai guys. Ini dia nih, Pak Adenya luar biasa, mantap. Pokoknya motong macam-macam sama Ade mah. Bisa disaset. Bisa dicincang Pak Adenya. Ya enggak apa-apa.